Jadi antar kamu? Ya. Terus jadi pulang? Enggak, jemput mami. Jemput mami? Ya. Maminya belum nyampe. Kelamaan jadi kalau langsung jemput mami. Kelamaan. Jadi Dedi antar kamu naik mobil. Motor aja. Terus Dedi pulang lagi baru jemput mami. Baru jemput kamu. Oke. Tapi itu cepat sekali. Masa sih? Lama. Cepat. Lama. Cepat. Lama deh. Apa itu? Cepat-cepat. Bayang sul. Habisin cepetan. Kamu yang jangan lama-lama. Keropok. Hei, kenapa ditutup? Hey, that's my roti. Tukar aja. No. Sampai pulang jadi pergi. Enggak. Kenapa? Woi. Kayak itu. Apa? Kayak spaghetti. Masa spaghetti? Iya. Tukeran ya? Enggak. Kenapa enggak boleh? Enggak boleh. Kan kamu kangennya mami, bukan kangen daddy. Kangen semuanya. Jangan dipukul kan? Daddy dipukulin terus. Jadinya kabur kalau itu poin terus. Enggak. Habis nggak disayang. Disayang kan itu everybody suka sama Dedi. Bukan. Bukan Dedi sayang Dedi kok. Iya. Kok dipukul? Tapi salah makanya. Emang kalau salah dipukul? Siapa yang ngajarin? Kalau sayang diapain? Gak dipukul, habis dihak dipukul, gimana sih? Habisin cepetan, kita udah mau sekolah. Mari ya. Gak marah-marah, bukan marah-marah. Katanya sayang, jadi dimarahin terus. Cepetan makan. Loh, udah waktunya. Udah sekolah. Hurry up. I cannot hurry. Dede, halo. Aduh, tasnya ini gimana? Sudah, oke. Oh, makasih Pak. Mama ya? Lama ya? Mama perginya lama ya? Ini diangkat dulu. Awas nabrak Dede. Iya, ini Mama. Di sini. Ini ujung. Aduh, sempit salah ngambil. Aduh, sih nyong. Aduh, anak SMP mana ini? Apa? Ini kayak anak SMP namanya ini. Happy. I love you ya. Enakkah sama Dedi terus-terusan? Baik. Enak. Ya, enak. Dedi yang apa? Mau sama mama papa. Oh, sama mama papa ya. Kangen sama pipi mami. Jadi. Gak digigit pipi Dedi selain mami ya? Enggak aman, enggak ada yang nangisin. Belajar nyanyi apa sekarang? Tiap hari nyanyi. Tiap hari nyanyinya Indonesia Raya.
Enggak, dia ada selain dari sejarahnya, ada biasanya ada satu lagu kan Manu Gires. Satu. Oh, apa? Satu apa? Burung. Iya. Daun. Ya, salah. Terus gimana dong? Kan kemarin Yuris Miap, terus ganti. Enggak, Yuris Miap cuma berapa kali doang. Dua minggu kayaknya deh. Burung. Iya. Gimana? Satu. Gimana? Motor aja tiap naik motor Indonesia. Dia teriak-teriak Indonesia gitu ya. Tanah airku jangan jumpa jalan. Udah hafal. Udah 2 bulan enggak tiap nyanyi aku benerin. Jadi pandu ini yang enggak dapat di homeschool ini nih. Tanah airku tanah jumpa. Cinta Korea ya dek. Iya. Bagus nasionalis. Kamu gede kerja di Cameo Project mau gak? Aku masih nasionalis. Gak tau. Udah jadi budak korporat sekarang. Terus dia bisa nyanyi lagu apa lagi dek? Satu lagu sedih itu. Iya, burung. Enggak. Daun. Satu daun-daun dulu. Oh daun. Sampai aku yang hafal. Daun-daun berterbangan. Berguguran. Salah terus namanya. Terus gimana nyagunya ditanyain. Satu. Daun-daun. Satu. Aku sayang ibu. Enggak. Satu. Tangkainya satu. Burung kecil berterbangan tinggalkan tangkainya. Sarangnya. Masa burung ninggalin tangkai sarang? Terus? Sarangnya. Belajar lagi gak? Ada yang baru lagi gak? Pas Mia dada lupa dada taunya yang teriak doang. Jesus, you're my best friend. Jesus, you're my super hero. You're my stars, my best friend. Yeah. Itu belajar di Sunday school ya? Sunday school apa di sekolah? No, it's not. It's gradual. Oh, it's Sunday school. Sunday school. Main superhero ya? Iya. Anak-anak homeschool nggak ada yang tahu Indonesia Raya pasti. Masa? Gak tahu. Pipi nih kangen ini. Kan mereka nggak ada upacara. Paling kangen sama Pipi. Pipi. Dor.
mau ke Korea lagi, kamu ikut gak? Mau di rumah lagi sama Didi berdua aja? Ikut gak? Enggak. Terus gimana dong? Ke Jepang aja, ke Jepang. Mami. Mami sama Didi aja yang ke Korea? Enggak. Oh enggak, terus? Didi ikut kan? Kamu nginep di rumah Kara? No. Ikut kan? Dia nggak mau nginep loh sama sekali loh. Nggak mau nginep. Emang nggak mau nginep? Iya, sama sekali nggak mau nginep. Kalau pokoknya semalam apa aku suruh jemput. Aku pulang berapa kali kan aku. Nginep di mana? Nginep di rumah Kara. Kamu nggak mau nginep rumah Kara kan? Kara, Yohana, rumah Keke. Semua satu-satu. Iya satu-satu. Ya nggak bisa balik terus kamu. Ya, Mami ke Korea lagi, Dede ikut ya. Enggak. Kenapa sih kamu ikut? Enggak. Kenapa? Pergi kan? Pergi ke mana? Ke Korea? Enggak. Kenapa? Mau di rumah aja lagi? Iya, Mami pergi ke Korea, Dede sama Dede lagi di rumah. Enggak. Hah? Enggak mau. Iya, berarti kamu ikut dong? Enggak. Sini aja. Kita pergi sama-sama aja main. Enggak mau main. Maunya ngapain? Sekolah. Ke Jakarta aja main mau. Ke Jakarta main mau, ke Korea enggak mau main. Cucut, ntar udah ke Korea lu gak mau pulang lu. Karena bilang enggak. Mami kemarin Dede naik mobil kan ke gereja, rambut Dede kayak gini. Kenapa begitu? Iya. Kenapa begitu? Gimana? Dede jadi begini. Kayak gitu. Karena seatbelt jadinya. Iya. Sok, mami sok. Enggak sok, parah sok. Aku ngantuk sok. Jangan ngantuk. Mama entar Dede kasih tahu. Kasih tahu apa? Entar. Satu. Titik kis bundar. Dede kasih tahu sesuatu. 2 kis-kis bau asem. 3 3 kis-kis belum mandi. 1 2 3 kis-kis belum makan. Pala. Ini dijagain Jungkook. Mau gak? Gak mau. Ya. Padahal udah dijagain Jungkook. Apaan? Aduh, berat amat. Berat sekali. Mami ini beli. Wow, kenapa dekor yang Mami beli semua? Nah, pertama Mami bikin ini buat Dede. Ini Mami bawa setengah mati. Ini enggak ada yang jual karena Mami bikin. What is this? Ini buat lampu, tuh. Ini gak ada yang jual, ini gak ada harganya ini. Ini Mami cuma Mami yang bikin. Mami bikin, iya. Mami bikin buat Dede. Yeay. Ini
orang lain sampai pada buang-buangin habis dibikin karena bingung bawanya. Mami bela-belain di bandara. Ma. Enggak ada lagi soalnya. Mami. Si Kay punya ini juga loh. Terus Mami, sini. Sini udah. Iya, I just got that. That's it for you. Terus Mami ketemu ini di bandara. Iya kan? Ini yang kamu cari kan? Ini mau cari di tempat lain gak ketemu soalnya. Lollipop. Iya, candy, apa jelly, tapi gambarnya ini. Lucu banget kan? Itu mau dimakan apa mau disimpan? Simpan. Dimakan lah. Basi lama-lama. Makanya ke Korea, disuruh ikut ke Korea gak mau. Semuanya lucu-lucu. Mami semua di Korea beli buat dede. Iya, ada yang buat dede, ada yang buat anti uncle. Yeay. Nah ini buat dede semua nih, dan Mami pisahin nih. Yeay. Bukan ini. Ini punya orang. Iya, you carrying me. Ih, pororo. Kita juga gede. This is for you. Thank you. Nih di depan Dedi nih. Itu buat Dedi. Nih Dedi kalau mau makan ini. Cheese. Ini apa? Ini itu bibim naengmyeon. Itu yang aku makan aslinya enak banget. Tapi enggak tahu ini kan instan. Ini instan masalahnya. Jadi aku enggak tahu. Kemarin kamu bilang. Ini aku mie instan aja deh gitu. Nah, ini yang berat. Mie instannya berat banget tuh, masih ada ini satu lagi di tas. Ya itu punya kamu. Kamu minta itu kan? Iya. Ih, udah ada semut. Mana? Oh, iya. Ini ada yang pesan bakso anjing. Ini juga, ini salah. Oh, itu punya siapa? Salah. Mami, besinya buat siapa? Nih, punya kis-kis baru nih. Yeay. Mami, besi kaos kaki itu buat apa? Kuku itu. Hah? Buat kuku. Itu buat kuku. Ya. Desinya itu buat Kathleen juga, itu salah beli semua. Deh. Mami, tapi sister itu punya kayak karya tapi beda warnanya. Oh ya? Iya. Oh. Tapi ini kecil. Ini punya Dede. Iya. Terus ini punya Dede. Hello Kitty. Kas kaki Hello Kitty lagi. Iya. Yay. Ini juga punya Dede. Sisinya Rapunzel juga. Bukan, warnanya aja ungu. Mami pikir Rapunzel atau bukan. I see itu. Stiker. Yay! Stikernya cukup gak buat bagi-bagi? Iya. Mami ada Jasmine, I see Jasmine in the sisir. Stiko. Ini juga stiker. Ini stiker semua nih. Yay! Stiker. Kenapa? Ini beresin dulu dong. Itu kenapa ini ada di bawah semua sih? Hah? Ini kenapa ada di bawah? Aku beres-beres kemarin. Yang lama gak di ini aku masuk ke dalam tas ini. Didi mulu lu, pampers pakai. Mana pampersnya? Situ. Didi udah ngumpul lagi. Dua gede masih ngompol, ih. Malu, ih. Malu, ih. Sekolah juga. Wah! Sekolah juga, ayo pakai, Neng. Sana, masuk. Gak bisa. Naik. Kadang-kadang dingin, kadang-kadang panas. Ya sekarang udah mau seminggu terakhir sih udah pakai AC terus. Ini kenapa nggak terlalu dalam aja?
panas. Itu. Wah. Ngeliatin apa, Dek, di lemari es? Sama permen, sama Yupi, sama jelly, so, sama ini Mami yang beli buat Dede. Hah? Buat Dede kali? Nus, nus. Emang Dede gak dibagi? Nus, nak, nus, bujuk, 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 bujuk. Buat Dede mana? Mana? Tadi ada. Apa? Bagi ya, bagi Dede ya. Boleh ya? Punya Dede. Dede gak dibagi jadinya? No. Nah, pelit. Papa, look at I have. Give me one, no. This is mine. Boleh gak? This is mine. How about ini? Dede bagi ini aja. Bagi apa? Lalu kasih Ma. Ini. Kasihnya Ma yang jelek kamu ah. What is this? Baby shark? Ini jelly. Jelly apa? Jelly baby shark. Oh, emang enak. Enak? Tahu dari mana? Soalnya belakangnya ada tuh. Ada apa? Ada jellynya. This is for you. Cuma satu. I want 5. No, just 2. Ya udah simpan, taruh dulu. Taruh dulu, enggak dimakan sekarang. Ya, iya. Tapi itu terlambat, Dada enggak mau main takabuka yang di sini, maunya di kupu-kupu. Oke. Ini babat atau? Iya kan dia bilang babat. Sop babat sama sop Betawi. Kok habis mulu ya? And jam. Oh yeah, there's a bread vending machine over there. Makan? Iya. Mami, wait. Mami, jangan lihat mana-mana Dede. Ngotot sama Dede aja. Oh, yang kamu enggak jadi ke Busan itu gara-gara ketemu si itu. Manajernya Jidik. Bukan manajer. Dia director apa? Kreatif doang atau director video klip atau? Enggak, director stage performance. Konsernya jadi director. Tapi itu pun yang kamu enggak nanya, mereka sebenarnya bubar atau masih aktif apa? Mereka masih banyak yang minta. Tapi karena kelakuannya, karena masih kemarin kejadiannya si Sengri itu kayak tak termaafkan. Tapi social punishment kan, bukannya secara legal. Yang enggak kan, yang keluar cuma Top kemarin. Sengri masih berarti? Sengri enggak lah. Abis kejadian itu dia bahkan udah enggak masuk entertainment, kelar. Nah iya kan. Close udah, Sengri udah dari awal. Nah kemarin kan keluar satu album tuh, satu lagu tuh. Tetap keluar. Sekarang bertigaan doang. Jadi tayang si itu. Desung. Ya Desung lah yang jadi kayak nyamuk bukan. Desung itu paling laku di Jepang. Ya, di Jepang, ya. Tapi kan nggak tahu itu otak yang nyiptain lagu. Mereka nyiptain semua. Enggak kan? Jadi doang. Tayang enggak? Tapi ada. Ada kayaknya. Rata-rata ada terlibat. Hampir semua terlibat gitu, cuman untuk full itu ya jadi makanya kenapa dia harus paling kaya. Dan tetap banyak yang fans kalau misalnya lagu-lagu terus basking-basking tetap banyak yang pakai lagunya Big Bang, tetap banyak itu di generasi ya, sekarang. Mami, abis gitu-gitu itu lanjut main ya. Enggak ngaruh-ngaruh amat sih harusnya. Di sana ngaruh soalnya. Kayak Sumri itu udah benar-benar kayak tabu dibicarakan gitu di sana beneran. Dada beli suka gigi yang baru itu buat di sekolah. Oke. Semua suka giginya di sekolah. Karena Indonesia paling top. Indonesia paling pemaaf.
Oh iya memang, makanya satu-satunya negara yang enggak Amrik juga. Hmm? Kalau bolak-balik keluar masuk penjara masih bisa jadi artis. Loh kan Amrik lebih bebas, maksudnya masih oke lah. Masih apa? Freedom ininya masih. Iya, makanya Amrik masih begitu kan. Nah, kalau Indo kan pas lagi kasusnya di ramai dihujat, tapi abis itu udah gitu loh, dimaafkan. Hmm? Hampir semua sesuai sama yang kita tonton di drama. Aku nggak nonton drama. Apa? Ya makanya. Mana kayak dagingnya enak banget. Aku juga kangen dagingnya. Makanan Korea kan kayak nggak ada yang menarik di sini buat aku. Ya kan, kamu tahu barbeque begitu kan? Ya begitu udah tahu, udah kita udah sering makan juga kan? Hmm. Ya tapi daging lebih enak. Terus mereka nggak makan sama nasi gitu. Nah, makan makanan yang lain kan Korea di sini cuma satu rasa, cuma pedas kimchi doang. Yang lain nggak ada. Tteokbokki juga pedas kimchi kan? Tapi tteokbokki di sana enak banget. Jadi kayak napas aja tuh mesti aware karena bener-bener kedap gitu, kedengeran banget orang lain ngelakuin apa tuh, jadi kayak gedebak-gedebuk di sini. Lucunya di situ gitu, kalau lagi belajar atau dalam, pokoknya dalam ruangan rata-rata, pokoknya kalau lagi nggak makan lah intinya, itu bener-bener kedap, bener-bener diem, silence. Terus orang-orang jalan pun semua diem, semua pakai earphone, nggak ada yang, pokoknya nggak ada yang berisik di kereta pun nggak ada, jarang banget yang makan ataupun yang ngobrol, itu jarang banget gitu. Tapi kalau lagi makan, ya kayak gitu bentuknya, kayak nonton di drama Korea yang lebay gitu, yang teriak apa suara kenceng-kenceng gitu tuh, itu aneh sih menurut aku sih. Soalnya kan kalau aku nonton Korea tuh jadi ya sinetron sini kayak sama sinetron sini kan ekspresinya. Iya modelnya gitu, lebay memang mereka kalau ngomong tuh lebay. Nah, kalau gitu. Orang sini kan di sinetron lebay, aslinya nggak selebay itu kan. Kalau di sana sama. Iya lebay. Emang lumayan ekspresif. Jadi, oh kope gitu, bener-bener gitu semuanya. Bener-bener gitu. Cina banget lah ya. Iya Cina, udah Cina banget. Saya nih Miko, kau yang aneh juga, gitu benar-benar yang persis begitu ya, itu gak bohong. Karena kan mereka berisik banget kan, makanya kalau teriak kan udah gak kedengeran kan sekarang kan, makanya pakai bel semua sekarang. Karena saking orangnya udah pada mabuk, udah pada berisik gitu. Nah maboknya berarti tiap malam? Tiap malam. Apalagi di umur 20 ya yang baru awal-awal minum. Awal-awal kerja. Awal-awal kerja itu tiap malam. Tiap malam dan itu bisa tiga kali minum gitu. Ah, satu malam tiga kali minum? Tiga kali acara. Makan malam, makan dinner, terus namanya sulcip. Emang benar-benar bar gitu dia. Kalau kita ngomongnya bar kali ya, itu sulcip itu rumah minum gitu. Terakhir norebang, karaokean. Nah itu tiga-tiganya minum. Itu yang bayar siapa? Bosnya? Iya, biasanya. Makanya kenapa diwajibkan. Makanya kenapa nama saya sik, emang makan kantor gitu. Krim. Stik koru. Krim. Kumiki. Namanya stiker. Namanya stiker. Bahasa Jawa itu. Iroke. Nuriheyo. 백경 그림과 자기 뒤는 스티커를 준비해요. 백경 그림에 스티커를 붙여서 자유롭게 꾸며 주세요. 잘했어. 나래 dia aja mikir. Enggak, berdua aja. Sama dada yang gede. Ketutupan dong kupingnya.
Jadi bawahan dikit aja deh. Oh, banyak kali itu. Bisa kan Dedi bahasa Korea? No, it's not. Ya, yes. Bisa Dede mau. Dedi mau bikin mami film Korea. Ya. Yeah. No, it's not. Mami kimbap, kimchi, capcay. Enggak capcay. Salah juga. Dia marah. Enggak rela amat. Enggak rela bapaknya bisa. Kan Dede bisa nyanyi. Upagang nam style, Dede bisa nyanyi. No, no. Kenapa Nat? Bener kok. Suluntang. Solongtang. Mami, tadi dia lapar banget karena sini, bapak. Dedi ya. Maminya juga deh. Jangan gitu Dedi. Ah. Dedi juga deh. Dedi ya. Dedi juga lagi. Lagi. Hoi, dung. Dung, 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 dung. Jangan dong, ah. Mami ada musuhan lagi sama Dedi. Oh. Ini deh, Dek. Jangan nangis. Tung. Jangan, udah. Tung. Eh, kemarin Jimin bikin rumah. Rumahnya kecil. Langsung musuhan lagi. Hayo. Mami mau yang mana? Udah, Mami udah tempelin dua, satu dua. Orang dibilang dedinya tukar sama BTS aja gak mau. Bisa bener-bener berubah. No. Melesek lu. Terus gimana ceritanya? Gimana cerita tadi? Cerita ke Dedi. Kan dia lagi makan chips. Ini dia udah baru buka. Ini dia mau, terus dia kabur. No. Enggak, terus dikasih, habis dikasih dia sedih. Terus dia gitu ya. Ya. Terus kok hilang anaknya? Anaknya iya. Kemana? Jalan. Jalan. Jalan kemana? Udah. Udah. Dan. Ini lupa ini. Itu Erbia, apa Erbia? Erbia. Jadi Spanish Mission. Ya pasti Mission tulisannya gini. No, this is me. Mami bisa bikin Spanish Mission gak? Dara bisa, gampang juga kayak gini Spanish Mission. Lupa ajak Mami. Ajak apa? Kan diem-diem. Keluarga jalannya. Terus suruh Mami ngomong apa? Sekarang kita mau ngapain? Iya. Gimana coba? Nih, pas udah bilang keluarga celana, terus Mami bilang, kita mau apain sekarang nih, gitu. Oke, coba. Keluarga celana! Terus kita mau ngapain sekarang? Gamer Space Invasion. Oke, ya. Gambar baru lagi? Di belakangnya aja sih, Dek. Nyus, di belakangnya. Boros dia mah. Di belakangnya aja. Ini kan kosong tuh, sama. Nggak mau gitu deh, deh nggak mau gitu deh, deh. Fine. Nih, I have a surprise. No, not surprise, is something. Let's get it.